Halo Sobat Defense. Kali ini kita akan bahas ketangkasan pesawat AC-130J Ghost Rider dalam bertarung. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi supaya channel ini cepat berkembang seperti berkembangnya cintaku untukmu. Radar aktif electronically scan array (AESA) dikabarkan bakal melengkapi pesawat tempur Ghost Rider AC-130J. Angkatan Udara Amerika Serikat (AS) berencana menguji Ghost Rider AC-130J yang dilengkapi dengan radar AESA. Radar AESA akan memberi pesawat ini alat yang berharga untuk melihat, melacak, dan melibatkan target, terutama dalam cuaca buruk dan jarak jauh. Radar dapat melakukan pengumpulan intelijen yang lebih umum dan memberikan kesadaran situasional yang lebih baik, bersama dengan fungsi lainnya. Dilansir dari The Drive, pengujian AESA AC-130 yang akan datang disorot selama pengarahan minggu lalu oleh anggota kantor eksekutif program Komando Operasi Khusus, SOCOM, AS untuk pesawat sayap tetap, POFW, yang antara lain dihadiri oleh The Warzone. Acara itu diadakan sebagai bagian dari konferensi tahunan yang berfokus pada operasi khusus yang sekarang disebut Minggu Soft. Kami memiliki demo teknologi yang akan datang, di mana kami memiliki Cooperative Research and Development Agreement, CRADA, untuk melakukan radar AESA pada pesawat tempur AC-130, kata salah satu perwakilan dari POFW. Pengujian akan membantu SOCOM melihat kemampuan apa yang dapat membantu kami untuk bertarung. CRADA adalah proses di mana militer AS bermitra dengan perusahaan swasta atau lembaga penelitian pada proyek tertentu, tetapi tanpa penghargaan kontrak. Tradisional, CRADA biasanya melibatkan berbagai tingkat pembagian sumber daya dan hasil pengujian apapun sebagai pengganti pertukaran dana biasa. AES-ASOCOM spesifik apa yang direncanakan untuk diuji pada AC-130J saat ini tidak diketahui. Ini, tentu saja, bukan pertama kalinya SOCOM bersama dengan Angkatan Udara melihat AC-130 yang dilengkapi dengan radar jenis umum ini. Pada tahun 2015, SOCOM mengungkapkan bahwa mereka telah menguji pot radar mata naga AN ASK-236 pada kapal perangnya sebagai bagian dari CRADA sebelumnya. Pot telah diuji terbang pada setidaknya satu AC-130 yang dipasang pada tiang di sayap kanan. ASK-236 menampilkan radar AESA yang mampu berputar ke kiri dan ke kanan di sepanjang poros tengah pot. Ini memiliki fungsi aperture sintetik yang dikatakan cukup sensitif untuk menghasilkan peta radar berkualitas dekat dan untuk menemukan objek yang terkubur dangkal, seperti alat peledak improvisasi dan individu di galian. Ini juga memiliki kemampuan GMTI yang dilaporkan mampu melacak kendaraan dan kapal yang bergerak. Pot yang lengkap memiliki kemampuan untuk menemukan lokasi target yang terdeteksi oleh radar dan sistem yang diperlukan untuk menjaga semuanya tetap dingin. Dibandingkan dengan jenis pemindaian mekanis yang lebih tua, radar AESA menawarkan manfaat yang signifikan. Ini termasuk biasanya dapat melihat objek yang menarik, bahkan yang memiliki penampang radar rendah, lebih cepat dan melakukannya dengan presisi dan ketepatan yang lebih tinggi. AESA juga umumnya memiliki tingkat pemindaian dan pengembalian yang sangat cepat, dan dapat melakukan banyak fungsi secara bersamaan. Selain itu, AESA telah meningkatkan ketahanan terhadap gangguan frekuensi radio, tanpa perlu rakitan mekanis untuk mengarahkan antena, sistem yang seringkali bisa sangat rumit dengan sendirinya. Radar jenis ini juga lebih handal. Kemampuan AESA yang ditingkatkan akan menawarkan pada intinya memiliki manfaat lebih lanjut bila dikombinasikan dengan jenis fungsi lainnya, termasuk pemetaan dan pencitraan aperture sintetis dan mode ground moving target indikator, GMTI. Dibandingkan dengan kamera video gerak penuh elektro-optik dan inframerah yang sudah ditemukan di AC-130J Angkatan Udara, radar AESA juga mampu berfungsi dalam cuaca apapun dan melihat melalui asap tebal, debu, dan penghalang lainnya. Ini termasuk tabir asap kimia modern yang khusus dikembangkan untuk mengalahkan sensor optik dan inframerah. Kamera Ghost Rider yang ada memang memiliki berbagai kemampuan tingkat cahaya rendah dan termal, meskipun AESA juga dapat bekerja di malam hari. Radar AESA memiliki keuntungan tambahan karena kebal terhadap optical dazzler dan interferensi inframerah, yang juga merupakan masalah yang semakin meningkat di medan perang. Secara keseluruhan,
AESA modern dengan bidang pandang yang baik dapat sangat berguna pada pesawat tempur AC-130 untuk penargetan dan intelijen, pengawasan, dan pengintaian, ISR, yang lebih umum. Tetapi tergantung pada seberapa dalam integrasi sistem seperti itu ke dalam rangkaian sistem misi kompleks AC-130J. Itu bisa terbukti lebih berharga. Radar AESA juga akan melihat target untuk penyelidikan lebih lanjut menggunakan sensor AC-130J lainnya, atau sebaliknya. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan kemampuan awak pesawat untuk mengidentifikasi target secara positif dengan cepat, atau pola minat dan memberitahu operator tentang klasifikasi dan lokasi yang diusulkan. Setelah target ditemukan dan diidentifikasi, radar AESA bisa sangat berharga untuk membantu kru AC-130J benar-benar menyerang mereka, terutama pada jarak jauh. Dilansir dari Air Force Technology, AC-130J Ghost Rider, versi modifikasi dari pesawat MC-130J, merupakan pengganti pesawat AC-130HU Angkatan Udara AS. Uji terbang pertama AC-130J Ghost Rider selesai pada Januari tahun 2014. Lockheed Martin akan mengirimkan 37 pesawat AC-130J Ghost Rider ke Komando Operasi Khusus Angkatan Udara, AFSOC, pada tahun 2021. Total investasi untuk program Ghost Rider AC-130J diperkirakan mencapai $2,4 miliar. MC-130J pertama tiba di Pangkalan Angkatan Udara Eglin, AFB, untuk diubah menjadi konfigurasi AC-130J pada Januari tahun 2013. Pesawat ini secara resmi diberi nama Ghost Rider pada Mei tahun 2012. Tinjauan desain awal, PDR, untuk program AC-130J selesai pada Maret tahun 2013. Tinjauan kesiapan uji operasional, OTRR, dan tinjauan desain kritis, CDR, dilakukan masing-masing pada April tahun 2013 dan Agustus tahun 2013. Komando Operasi Khusus Angkatan Udara menerima Ghost Rider pertama untuk pengujian operasional pada Juli tahun 2015. Komando Operasi Khusus Angkatan Udara menerima Ghost Rider pertama untuk pengujian operasional pada Juli tahun 2015. Ini akan melakukan operasi serangan terus-menerus, termasuk dukungan udara dekat, CAS, untuk pasukan dalam kontak, pengawalan konvoi dan pertahanan udara titik. Misi dukungan udara dalam dijalankan terhadap target dan target peluang yang telah direncanakan sebelumnya. Pesawat ini mampu melakukan pengisian bahan bakar di udara dengan sistem instalasi slipway wadah pengisian bahan bakar udara universal, UARRSI, tetapi tidak dilengkapi dengan pot selang dan drop eksternal untuk mengisi bahan bakar pesawat lain. ZJ,